So you live in the dream. You should see it through someone else's side. Another cipher to break while the grass grows underneath my feet. Been running out of time for so long. Hello, 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 Leo. Now I'm running out of so long. Hello, 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 Leo. Hope I got the time to tell you. Hello, 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 Leo. Hello, Leo. No wonder you got a pure heart. Kind of honesty that will always stay. Don't ever let him bring you down. What a terrible thing to say. Trembling cross my fingers out of sight. Hello, hello, hello. I don't know. Yo guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Salam Jumaat. So, Samir, nak pergi mana ni? Gymnasium. Ha? Gymnasium. Gymnastik. Jom. So, Samir nak pergi gymnastik, aku nak pergi hantar bungkusan. Last order untuk hari ni. Good Gang t-shirt dan juga sweater. Someone order your merch? Yeah. And that's your friend? Yeah. How will they... Can I follow you? No. Is it your friend or viewer? Huh? Is it your friend or viewer? This is my viewer. Is this your viewer or fan? Fans. Is this your fan or viewer? Viewer. Bye, Samir. Huh. So, baru lepas drop Samir, sekarang kita nak pergi ke JNT. Kalau korang perasan, vlog aku yang lately lah, yang baru-baru ni aku keep update balik, keep upload balik kan. Yang mula tu panjang, tak silap aku dalam 18 minit kot. Lepas tu ada yang 25 minit. Lepas tu yang terbaru punya aku upload dalam 8 minit. Aku tak tahu. Sebab selalunya vlog aku, kalau korang tengok, tak panjang pun, tak lebih daripada 10 minit pun, kalau lebih pun dalam 11 minit macam tu kan. Tapi kadang-kadang je aku buat vlog panjang. Vlog panjang ni bukan apa, sebab aktiviti tu banyak, memori tu banyak. Jadi sayang pun nak delete kan. Jadi letak je lah dalam tu. Aku tak tahu berapa minit yang sesuai. Sebab bila aku upload panjang, tak ada lagi lah komplain. Bang, pahal video panjang sangat kan. Tapi bila aku upload pendek, bang, pahal video pendek sangat ni. Baru nak makan dah habis. So pendek-pendek dia tu pun dalam 8-9 minit juga. Tak apa, aku try upload video maybe lebih daripada 15 minit ataupun 20 minit. Sebab selalunya video yang 25 minit ke atas tu ataupun 20 minit ke kan, dia punya nak render tu bukan main besar lagi file dia kan. Sebab macam korang tengok aku record ni, sebenarnya aku main record je pada pagi. Katalah kalau ngam pagi tu punya aktiviti, ataupun tengah hari aku baru keluar rumah ke, ada idea terlintas nak membebel ke apa ke kan. So aku bawa je GoPro ni dengan bateri yang penuh. Tapi yang ni kelang kabut tadi, bateri pun dah separuh. Lepas tu dengan mikrofon Rode ni bateri yang penuh, aku record je lah kan, sepanjang-panjang tu. Tengoklah apa yang aku rasa perlu record, aku record.
So bila nak edit tu sekali tengok, ya Allah hai, video total 1.5 jam, 2 jam punya record, dan sampai bateri GoPro tukar 2 kali lah, sampai mikrofon ni recharge balik lah kan, macam tu lah. And sebenarnya tak elok drive sambil buat vlog ni, tapi aku okey je, aku pegang tangan sebelah, kereta pun kereta auto, dan aku pakai spek hitam. Spek hitam ni kelebihan dia, bila aku tengok depan, walaupun aku kepala menghala kamera, mata aku tengok depan, orang tak perasan pun, orang tak nampak mata aku kan. So bila balik tu memang lah aku akan habiskan banyak masa juga untuk edit-edit video ni kan, daripada 1 jam nak jadikan 15 minit. Banyaklah part-part yang dibuang kan. Korang dengar ni aku cakap macam laju je, semua on point, sebab aku cut-cut mana yang kosong tu, aku cut je, aku buang. So maksudnya tinggal apa yang suara je, maksudnya semua tu tak ada, jadi dia cepat lah, on point terus. So cuaca macam nak hujan, mendung. Ramai sebenarnya yang minta cap ni, baseball ni. Cap baseball ni dah habis dah. Setiap warna 100 pieces. So ada 3 warna. So dalam 300 lah. So dalam 2 hari habis, alhamdulillah. Sebab benda tu nak try je, sebab aku tak pernah lagi buat. For now, permintaan tu memang banyak. Orang keep asking, bang, bila baseball nak restore. So aku plan buat dalam bulan 6 nanti lah. Sebab sekarang ni aku busy, tak ada tempat nak uruskan benda-benda ni, macam-macam hal. Tapi kalau korang nak beli macam t-shirt ke, snapback, snapback ada lah, snapback ada stock, semua ada dekat dalam website goodgang.co, link kat bawah. Kalau korang beli melalui goodgang.co, korang masukkan kupon ni, korang akan dapat 40% discount sampai hujung bulan sahaja. Free lanyard guys, lanyard tu pun stock, selagi stock masih ada, free sticker sekali. So jom kita pergi ke JNT. Hai, bunyi lah susah cari parking kat sini. Tengok aku parking kat tepi jalan ni. So guys, ini adalah nama dia pelmeni. Ini asalnya makanan Rusia lah. Asalnya makanan Rusia. Semenjak ketiadaan mak mentua aku ni, so kita orang beli je lah benda ni. Sejuk beku. Sebab selalunya mak mentua aku lah yang akan masak. Setelah difikir beberapa kali, kita orang plan untuk dinner ramen. Dah lama sebenarnya tak makan ramen ni. Marilah. Aku akan masak lain daripada yang lain sikit. Sebab selalunya ramen ni kita akan rebus, lepas tu bancuh lah dengan dia punya perencah tu kan. Tapi aku punya style, aku suka rebus dulu macam biasa juga, tapi lepas tu goreng. Goreng dengan telur, dengan juga dia punya perasa tu lah, dan juga bawang. Kecil lah pula bekas ni. Aku masuk 3 sekali. Macam ni lah, laki masak. Sepah-sepah lah sikit. Noodle aku akan rendam dan rebus. Ini adalah bahan-bahan dia. Bawang, tomato, telur. So, sementara noodle ni lembut, tadi aku pergi JNT. Konon-kononnya aku nak buat video lah sikit kan. Buat vlog. Lala bateri habis. Oi, you want to help Papa ke? Yeah. Okay. Kita panaskan, memandangkan mi kita hampir masak guys. Hampir lembut. Nasi dah boleh tutup ni. Kita biar je dia rendam air panas sekejap. Hei, panas. Come on. You wash your hand or not? Huh? No? Hey. I wash when I come back. Okay. Chef Samir, yeah? Yes. Pipi tembam. Yes.
Itulah mak, power lah dia. Fire a little bit slow. Come, let this papa show. You feel the smell? Yeah. Yeah, nice, right? Someone smile at you. Who? Nah, put tomato. Okay. All. Yeah. Okay, good. Mix. Noodle. Dia biar dia basah-basah sikit macam tu sedap. Allah. Yeah. Ha, macam ni dah aku masak bersepah. Dia besarkan api sebesar-besarnya. Kita bagi dia dry sikit. Kita masukkan perencah ni, guys. Aku tak tahu rasa semua. Rasa macam nak demam pun ada. So, kelebihan bila kita goreng ramen ni, dia satu mengurangkan pedas. Dia pedas dia tu dah tak menyengat sangat. So, sedap lah layan. Aku suka sebab bila kau goreng, kau akan rasa kurang pedas. Yes. Ni aku berdua je dengan bini aku makan ni. Macam ni kita orang makan. And last, kita akan masukkan telur, guys. Kita akan buat lubang di tengah. Biji lagi. Alamak. Macam mi goreng kan? Tapi ni ramen goreng, guys. Alamak. Ramen goreng telur. Bintan. Are you ready? Yeah. Bini aku suka sangat ni. Yeah. It's ready, guys. So, inilah dia. Dia punya result. Nampak cantik kan? Nice. Dia pedas, dia tak berapa pedas sangat. Dan rasa telur. So guys, itu sahaja vlog untuk hari ni. Kita jumpa besok, insyaAllah. Besok. Okay. Assalamualaikum. So you live in the dream. You should see it through someone else's side. Another cipher to break.